Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan beberapa peranti terbaru daripada Apple. Antaranya adalah telefon pintar iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Bagi model iPhone 11, ia hadir dengan rekaan skrin 6.1 inci LCD, dijana dengan chip Apple A13 Bionic, kamera utama gabungan 12 dan 12 megapiksel bersama kamera hadapan 12 megapiksel. Harga jualan peranti adalah bermula RM3,399 untuk storan 64GB. Sementara, model iPhone 11 Pro pula membawakan skrin 5.8 inci dan iPhone 11 Pro Max pula dengan rekaan skrin 6.5 inci OLED dijana chip Apple A13 Bionic, kamera utama gabungan 12, 12 dan 12 megapiksel selain menyertakan pengecasan pantas 18W secara berasingan pada harga RM149. Di Malaysia, iPhone 11 Pro ditawarkan pada harga bermula RM4,899, manakala iPhone 11 Pro Max pula dijual pada harga bermula RM5,299 pada 27 September kelak. Dengan pengenalan 3 iPhone generasi baru, jualan untuk telefon pintar iPhone 8 dan iPhone XR masih diteruskan. Ia membawa tanda harga RM2,199 untuk model iPhone 8 dan RM2,699 untuk model iPhone 8 Plus, manakala iPhone XR pula dijual pada harga RM2,899. Selain pengenalan siri iPhone 11, Apple turut memperkenalkan Apple Watch Series 5 dengan beberapa kemas kini baru. Untuk pasaran tempatan, ia ditawarkan pada harga bermula RM1,749, sementara Apple Watch Series 3 pula boleh didapati pada harga RM849. Apple juga turut memperkenalkan iPad terbaru, generasi ke-7 dengan skrin 10.2 inci. Ia hadir dengan janaan iPadOS terbaru selain turut menawarkan prestasi yang dikemas kini. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM1,449 untuk versi Wi-Fi dan RM1,999 untuk versi selular. Sementara itu, siri iPad Pro dengan storan 1TB menerima potongan harga sebanyak RM890. Untuk model iPad Pro 11 inci, dengan sokongan Wi-Fi dan LTE ditawarkan pada harga RM6,499, manakala iPad Pro 12.9 inci dengan sokongan Wi-Fi dan LTE pula dijual pada harga RM7,349. Tidak ketinggalan juga, Apple menawarkan Apple TV Plus pada peringkat global bermula 1 November 2019. Di Malaysia, Apple TV Plus ditawarkan pada harga langganan RM19.90 sebulan. Untuk akses permainan video di pelbagai peranti, Apple Arcade ditawarkan pada harga RM19.90 sebulan bermula 19 September 2019. Masih dalam arena teknologi peranti, Huawei telah mengumumkan penawaran peranti boleh lipat Huawei Mate X seawal bulan hadapan. Ia membawakan sedikit perubahan pada spesifikasi peranti selain turut menyertakan chip Kirin 990. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai harga jualan peranti. Pada minggu ini juga, Huawei memperlihatkan penawaran jam tangan pintar terbaru yang dinamakan Huawei Watch GT2. Ia membawakan rekaan muka jam bulat selain dijana chip Kirin A1. Buat masa ini, butiran lanjut mengenai jam tangan ini masih tidak diketahui. Honor pula telah mengumumkan pengenalan telefon pintar Honor Vera 30 dengan chip pemprosesan Kirin 990 pada tahun ini. Telefon pintar ini dijangka akan dikenali dengan nama Honor V30 atau Honor View 30 untuk pasaran antarabangsa. Walau bagaimanapun, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Oppo A9 2020 bakal dilancarkan pada 18 September kelak. Ia hadir dengan rekaan skrin bertakuk, menyertakan 4 kamera di belakang dengan kamera utama 48MP, memori 8GB RAM, storan 128GB dan bateri sebesar 5000mAh. Namun, harga jualan masih belum diketahui lagi. HTC minggu ini telah membawa masuk peranti realiti maya terbaru, HTC Vive Cosmos. Ia membawakan paparan skrin dengan kadar segar semula 90fps selain hadir dengan 6 kamera pengesan pergerakan yang dibina pada peranti. Ia kini boleh dipratempah pada harga RM3,699 melalui laman rasmi HTC Vive, kedai atas talian Lazada dan Shopee. Dalam arena aplikasi dan perisian, Google Photos dilengkapi dengan fungsi terbaru yang dinamakan sebagai Memories dalam bentuk paparan stories. Melalui ciri ini, ia menghimpunkan sejumlah gambar dan video lama serta dikongsikan untuk kegunaan peribadi. Menurut Google, ia akan diperkenalkan secara berperingkat bermula hari ini. Mengenai perkembangan teknologi dalam Malaysia, TM menawarkan pelan baru tanpa had kuota data dengan kelajuan internet 30 Mbps.
Dengan ini, pengguna boleh menikmati kelajuan muat turun sehingga 30 Mbps dan muat naik sehingga 10 Mbps pada harga RM89 sebulan. TM juga hadir dengan promosi langganan percuma selama sebulan untuk pelan ini, yang mana ia akan berakhir pada 30 September kelak. Seterusnya, Malaysia dijangka hadir dengan sokongan rangkaian 5G sepenuhnya menjelang 2023. Liputan ini merangkumi pelbagai jenis sambungan termasuk gantian optik, satelit, kabel tembaga dan sebagainya. Untuk pelan ini, syarikat telekomunikasi Celcom, Digi dan Maxis dilihat sedang menjalankan ujian rangkaian 5G buat masa ini. Akhir sekali, Kerajaan Malaysia telah menerbitkan aplikasi terbaru yang dinamakan MyWC. Aplikasi ini hadir bagi membantu individu yang mencari tandas awam berdekatan dengan mereka. Buat masa ini, sebanyak 2,625 tandas awam telah disenaraikan di kawasan sekitar Malaysia. Jadi, itu sahaja rangkuman menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.